mau perbaikan gizi, makan daging-dagingan. Udah di suatu mall di Jakarta, tepatnya di Lotte Shopping Avenue. Kita udah sampai nih di tempatnya. Tempat biasa kita cari-cari promo untuk makan all you can eat yang lebih hemat dan irit ya. Nah, kali ini promonya apa sih yang menarik? Yuk, lihat dan ikut masuk. Kita lagi mau barbekyuan di Kintan Buffet, tapi di sini ada Shaburi juga, kebetulan satu resto yang sama. Protokol kesehatan di sini cukup baik. Ada pembatasan jumlah pengunjung dan waktu makannya juga. Untuk Kintan Buffet, kita duduk di area yang ada panggangannya. Di meja udah ada QR code yang tinggal kita scan. Di sini ada edukasi mengenai potongan dagingnya dan cara memasak. Kemudian ada jenis-jenis daging yang bisa kalian pilih. Ada premium combo yang pilihannya udah mencakup udang dan banyak pilihan daging. Terus kalau mau yang lebih terjangkau, ada regular combo. Buat pencinta Wagyu beef, ada special Wagyu buffet, jadi daging yang terbaik. Kemudian ada premium Kintan buffet, dan yang suka lidah itu bisa pesen yang ini, Kintan buffet. Regular buffet itu promo yang termurah dan favorit kita. Promo buy one get one untuk kartu kredit ini ya. Mungkin kata mbaknya tuh kita pemilik kartu kredit promo, tapi agak pelit ya, soalnya nggak mau ngambil paket yang agak mahal, ngambil yang paling murah aja supaya murah meriah dan hemat. Padahal pakai kartu kredit yang kita pakai ini kebetulan dari Bank Mandiri, sekarang promonya itu buy one get one, jadi kita bayar satu itu udah untuk dua orang. Sepi loh guys, jam segini enak banget. Karena belum jam makan malam. Sebelum memasuki area buffet, kita diwajibkan untuk membersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Kemudian menggunakan sarung tangan plastik yang sudah disediakan oleh pihak resto. Di sini ada sushi yang enak banget dan itu masuk di buffet. Terus ini sausnya dari Kintan Buffet. Ada menu dessert juga, itu enak puding karamelnya. Ada jejamuran, ada ubi yang bisa dibakar. Ini adalah kayak garnish-garnishnya, bumbunya kalau pengen lebih sedap. Nah, kalau bagian ini adalah punyanya Shaburi sebenarnya, lebih enak untuk direbus. Lalu tentu aja di sini ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang cukup lengkap. Perlengkapan makannya udah seperti ini, sama kayak dulu pas pandemi awal-awal juga udah begini. Jadi udah pasti higienis ya, karena diplastikin satu-satu, tisunya juga di dalam. Kita pilih view yang di pinggir kota Jakarta, cuman karena masih panas agak ditutup sama tray. Adalah mushroom yang biasanya dibakar, dia ada butternya, ini garlic. Oh, mushroom ini di bawahnya ada butter. Ini kayak bakso-baksoan gitu deh. Suasana nggak gitu rame loh kalau di sini, makanya kita suka banget kalau nyari promoan di sini aja, nggak waiting list. Update untuk hari ini, waktu pemesanan makanan di Kintan hanya 60 menit karena mengikuti peraturan pemerintah. Dagingnya rosu 2. Yang ini apa tadi namanya, Mbak? Sosis karubi. Oh ya, karubi. Sama sosis ya? Rp84.000.
biasanya 100 ribu per orang. Gate One apa mbak? Mandiri Visa Signature sama? Tomorrow Card. Tapi yang kredit ya, Tomorrow-nya. Oh itu aja? BCA sama ada nggak? BCA itu kan nggak ada promo. Oke. Sama Maybank. Kredit Card Platinum. Untuk yang kredit cardnya, untuk yang debitnya, yang debit you. Oke. Yeay, sekarang kalian udah tahu kan cara makan paling hemat di Kintan Buffet ataupun Syaburi. Jadi kalian harus punya kartu kredit yang tadi ya. Makan berdua itu harusnya habis 400 ribuan, tapi karena promo jadi hanya 215 ribu untuk berdua. Next, kita bakalan bikin konten promo resto lainnya yang seru-seru. See you on next video.